رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدر إن اسم وحسن. وَإِذَا اسْتَوْدَعَا دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ. Apabila ada orang yang menitipkan, nitipin beberapa uang dinar dan beberapa uang dirham. ثُمَّ أَنْفَقَهَا. Kemudian dia belanjain. أَوْ أَتْلَفَهَا. Atau dia hilangin. ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا إِلَى مَكَانِ الْوَدِيَعَةِ. Kemudian dia kembaliin. Dia balikin sepertinya sama. Yang dipakai atau yang diilangin sama diganti sama dia ke tempat titipannya. Thumma tarifal mardudu biwairi fi'lihi. Kemudian yang dibalikin hilang. Padahal dia udah ngebalikin. Udah mengganti. Hilang. Biwairi fi'lihi, bukan kerjaan dia, bukan. Tadi dia bang makan itu duit titipan orang. Atau dia ilangin, tapi dia udah ganti. Pas dia balikin, dia ganti. Itu duit bukan kerjaannya, hilang yang dititipin tadi. Ini bagaimana hukumnya? Fala dhamana alaihi, maka tidak menjamin atasnya. Jadi enggak ada kewajiban mengganti. Menurut siapa ini? Inda Malikin, menurut Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi enggak ada kewajiban dia untuk menggantinya, karena tadi dia udah kembalikin duit yang tadi dia pakai atau yang dia hilangkan tuh. Ini Imam Malik berpendapat orang tersebut tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Fa inna indahu, maka sungguhnya sisinya, law khalata darahimal wadi'ati au danani roha au wilhin tata bimitliha hatta la tatamayyaza lam yakun indahu dhaminan litalafi. Kalau seandainya sisinya dia gabung, dia campurin, dia gabung uang dirham atau uang dinar atau gandum dengan yang sama sepertinya, digabung uang dirham dengan uang dirham, uang dinar dengan uang dinar, gandum dengan gandum, sampai enggak bisa dibedakan. Lam yakun indahu dhaminan litalafi, maka dia isinya tidak menjadi orang yang menjamin atau mengganti litalafi sebab kehilangan. Itu demikian. Ini alasan yang pertama dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Kalau ada orang yang titipin barang, titipin duit misalnya dinar atau dirham, kemudian dipakai itu duit atau dihilangkan itu duit, dia kemudian setelah itu pakai, setelah menghilangkan, dia ganti. Dia ganti, dibalik ke tempat asalnya. Maka Imam Malik berpendapat kalau setelah dia balikin kemudian hilang, maka Imam Malik berpendapat orang tersebut tidak ada kewajiban untuk menjamin atau menggantinya. Yang kedua, waqala Abu Hanifata, berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, in raddahu bi'aini lam yadmin talafahu. Kalau dia menggantinya, mengembalikannya dengan barangnya, tadi dipakai dinar, dibalikin dinar lagi, dipakai rupiah, dibalikin rupiah lagi, lam yadmin talafahu, maka dia enggak menjamin kehilangannya. Kalau sampai hilang, enggak menjamin. Wa in radda mithlahu, tapi kalau seandainya yang dibalikin yang sama sepertinya, bukan barang yang hilang. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat kalau yang dibalikin yang hilang begitu, yang dibalikin yang dipakai begitu. Ada orang yang dititipin sama dia duit rupiah, kemudian dipakai sama dia, misalnya dititipin 1 juta, dipakai semua sama dia, kemudian dia balikin lagi dengan duit yang tadi itu, bukan duit baru, bukan, bukan duit yang sama apa nilainya, bukan, duit yang itu juga dia ambil dari orang yang tadi dia belanja barang, dimintain tuh, dimintain, tapi diganti untuk transaksi jual belinya kepada orang tersebut dengan uang dia pribadi. Nah begitu, diambil lagi duit yang tadi dia ambil dari duit titipan. Kemudian ini bagaimana kalau sampai hilang? Maka dia tidak ada kewajiban untuk menjamin kerusakannya atau kehilangannya. Tapi yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, wa in radda mithlahu, kalau dia kembaliin, dibalikinnya yang sama sepertinya, artinya bukannya uang rupiah yang tadi yang dia pakai, bukan, tapi duit pribadi,
yang baru, yang sama nominalnya dengan duit rupiah atau dinar atau dirham yang tadi dia pakai atau dia hilangkan. Ini bagaimana hukumnya? Lam yaskut anhum dhamanah, tidak gugur dari orang tersebut akan penjaminan tetap, wajib mengganti nanti pada akhirnya. Agak repot ya, agak repot ini. Jadi kita minjem, kita pakai duit titipan orang atau kita hilangin duit titipan orang, kita pakai 1 juta itu, kemudian kita ambil lagi dari orang yang tadi kita belanjain barang dengan duit tadi itu, duitnya kita ambil lagi, kemudian hilang. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Tapi kalau seandainya pakai duit baru, bukan duit yang tadi kita ambil tuh, maka Imam Abu Hanifah berpendapat orang tersebut tetap untuk menjaminnya atau menggantinya. Agak repot. Yang ketiga, waqala Asy-Syafi'i wa Ahmad, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, huwa dhaminun 'ala kulli halin, dia menjamin mengganti keadaan apapun, binafsi ikhrajihi lita'addihi, dengan semata-mata dia telah mengeluarkan duit titipan tadi, udah dipakai atau dihilangkan. Kenapa alasannya? Lita'addihi, karena dia teledor, udah melampaui batas, teledor dia, makanya wajib mengganti dengan keadaan yang bagaimanapun tetap wajib menggantinya. Wala yaskutu anhu dhamanu, tidak gugur daripada orang tersebut akan penjaminan, sawakun yarudduhu bi'ainihi ila hirzihi awrati, sawakun bi'ainihi, itu Pak ya? Mbak apa ya tuh? Sawakun itu Mbak apa ya tuh? Hah? Itu Mbak tuh? Sawakun bi'ainihi bi'ainihi ila hirzihi aurat dibetulhi, baik dikembalikannya dengan barang yang itu tadi yang sama ke tempat tadi dia apa menaruh barang titipan tadi, atau dikembalikan yang sama sepertinya. Ini pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam bissawab.